Ah. Ah, mati. Udah biarin aja. Kalah lagi sih ini mah. Wah. Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gua. I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal coba lanjutin lagi game Kamen Rider Climax Heroes PS2. Nah, di video sebelumnya kita sudah mendapatkan final form dari Kamen Rider Decade ya, yaitu Kamen Rider Decade Complete Form, dan kita juga sudah mencobanya, tapi sayangnya itu cuman bisa dipakai sebagai ulti atau finishernya Decade. Nah, selain itu untuk buminya juga kita tersisa 5 bumi ya kalau nggak salah. Dan setelah itu kita akan bisa menamatkan game ini. Jadi kita langsung saja lanjutkan game kita kali ini. Nah, kemarin kita ada di dunianya Kabuto ya. Oke, kita langsung saja menuju ke ujung tuh. Kita lihat bawah ada Kabuto, ada Ryuki. Yang mana dulu nih? Ya, Kabuto dulu aja ya. Nah, untuk Kamen Rider-nya di sini gua rubah jadi kalau Kabuto ya Vice aja dah. Dah. Kita pakainya gatak ternyata. Oke. Coba kita bulletnya kemana? Ah, oke, nice. Bullet maju. Sama aja, blade bawah. Sama aja. Ini atas bulat. Ah gitu. Kalau kayak gimana? Loh, ngisi woi. Kok enggak? Kok dia enggak bisa ngisi energi? Coba kita pencet L2-nya. Lah, enggak bisa ngapa-ngapain juga. R2 enggak bisa ngulti juga. Set. Gak bisa ngapa-ngapain ini. Ini gatak gini-gini doang nih. Nice. Ini si gataknya cuma menang ini aja nih. Pake pedangnya gerakannya ngebut. Dia gak bisa clock up coy. Ultinya nggak bisa, ngisi energinya nggak bisa. Apa itu salah satu misi dari yang ini ya? Anjay, dia kebukin terus. Misinya kali ya? Kita suruh ngebukin Kabuto sampai tamat. Tapi tanpa menggunakan jurus atau apapun lah. Jadi cuma modal gebuk-gebuk aja. Kalau gitu ini nggak puas dong pakai gataknya. Oke, kita dapat Kifato. Wah, ada ini ya, lukisannya Tendo nih. Ini waktu si Decade mau pergi ke dunianya Kabuto. Oke, dunia selanjutnya kita ke dunia Dino. Wah, kita pakai Zero Nos kah? Oh iya dong. Oh, ini bisa ngisi energi tadi. Nice. Kalau yang gatak tadi malah nggak bisa ya. Mantap.
Oke, okay, good. Wah, enak banget Zeronas. Oh, ini bisa ulti. Dia nembe. Ikut so. Makan tuh. Nice. Aduh. Enak banget pakai Zeronos. Yes, kita dapat S ya. Nah, ini udah kelar. Kita ke atas nih. Sekarang ke dunianya Ryuki. Tersisa 3 dunia lagi ya. Dien do. Gak nanggung-nanggung. Dien lawannya Ryuga coy. Ini kayaknya yang baris terakhir kita pakai secondary rider semua deh. Dari tadi soalnya begitu tuh. Apalagi tuh. Anjay. Apa sih? Oh gitu. Kapan lah itu? Lah. Wait. No. Kau tidak bisa Final Fantasy melawanku. Kok gitu dong sih? Bye Ryuga. Perfect coy. Tapi ini tadi itu bukan ini loh. Pakai final attack-nya di end loh itu kayak apa ya? Jurus-jurus biasa gitu loh dia itu. Bukan final attack itu. Terus ditambah lagi gue waktu manggil Ojanya itu gimana tuh biar dia bisa lama. Waktu jadi komputer, ini dia bisa manggil Ojanya lama banget. Kok gue pakai tadi dia cuman nebas kali doang. Oke. Kiva, apakah kita menggunakan Iksa? Kiva. Nah, bener kan kata gue? Kita menggunakan para sekundarinya ya, yang tersedia di game Climax Heroes PS2 ini. Kembalikan jiwa itu pada Tuhan. Ini bisa jadi rising kisah gak nih? Kasih dorong gak guna banget. Wah, jadi bars mode. Awas, kena pedang Zanbat dong. Langsung tepar. Duh. Alah, ayo dong Nago. Dia masa gak kena tadi tuh, harusnya kena itu. Aduh. Awas Nago. Nah.
Iksa Explosion. Darahnya tinggal dikit banget tuh tadi. Sayang di sini nggak bisa jadi Rising Iksa. Padahal kan rilisnya gamenya setelah diket ini ya, diket kelar ya ceritanya ya. Ya intinya mah harusnya Gifu udah kelar gitu kan, harusnya si Iksa ini kebagian final form. Oke, ini dunia terakhir nih ya. Wah, ternyata Deno. Wah, ini ada angka 4. Ini yang gue rasa kita harus survival mode ya, ngelawan 4 form dari Deno. Tapi apakah kita menggunakan Diket lagi? Atau pakai Zeronos? Zeronos. Rewakanari Sugoi Konamonka. Denaba, ikuso. Aduh, sialan. Aduh, main bokong. Waduh, gila, langsung di ulti dong. Waduh, sialan. Omo, berat katanya. Kurang ajar kau. Gitu. Oke, oh gitu. Tadi pakai alter form aja ya. Nah, kan masih lanjut nih. Aduh. Alah, kena pancing. Yosa, hancurkan dia. Boom. Wah, ternyata dia masih hidup. Wah, dia mah si Zeronos pakai segitiga-segitiga aja udah menang cuy. Oke, ini kita ngelawan Kintaros nih ya. Biasanya paling merepotkan itu si Kintaros nih. Konamonka. Aduh. Nice. Wah. Oke, okay, ambil jarak. Oke, ulti. Full charge. Awas. Nice. Awas. Walah. Denembe. Lagi Denembe. Oh,
Nah ini sekarang tinggal Ryutaro ini. Wah. Aduh, gawat. Ah, mati. Udah, biarin aja. Kalah lagi sih ini mah. Wah. Oke, percobaan kesian kalinya. Kamu itu Konoyaro. Good. Ah, salah loncat ah. Ah. Oke, dia masih hidup. Oke. Nice shot. Nah, mantap. Makan tuh. Full charge. Sekoshi yari sugichatta kana. Oke, kita bisa bertahan nih. Oke, untuk ronde 3 ini darah kita masih banyak ya. Bentar. Oke, nice. Ini kita harusnya lawan berbahaya ini. Banteng merah mau dilawan. Aduh. Oke. Oh, Sirenos. Oke, good. Gila lagi. Lagi. Ah, los. Oke. Makan tuh tembakan gua. Kerja bagus, stand up. Gak nyangka si Deno bisa semenyebalkan ini, cuy. Apa, ha? Kau masih kesel ya karena gua dekat sama Airi ya? Hah? Bocil. Ah, bisa apa kau? Udah lah, bocil gak usah main tembakan, main lato-lato aja lu. Prep. Oke,
りすぎちゃったかな。僕の方が強いのに。Oke, 2 menit ya. Oke, kita dapat S. Wah, fotonya Denliner tuh. Nice. Udah 31 tuh ya, berarti semua buminya udah kita kunjungin. Berarti untuk game Climax Heroes PS2 ini sudah resmi kita tamatkan ya petualangannya. Tapi jangan khawatir, kita bakal kembali lagi di game ini dan kita akan mencoba beberapa rider yang lainnya ya. Oke, kalau gitu untuk video gua kali ini cukup sampai sini saja dan kita bakal lanjutkan lagi game Kamen Rider Climax Heroes PS2 ini di lain waktu. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.